Kemarin juga Ruff sebenarnya hampir menjadi player of the match-nya ya. Iya. Nah, makanya itu harus diganti. Berhasil menangkan dari Junior, langsung Aaron Nathanael. Coach, biasanya nih Marnat yang mencetak poin cepat, kali ini malah UPH. And one, Made Duta. Junior, tiga angka Erik Ibrahim Junior. Wow, kalian di seberang nih sudah penuh. Betul, di sebelah sini nggak kelihatan, ini sudah mulai penuh juga nih. Penonton yang paling terbanyak untuk saat ini ya. Betul. Deo spin and easy two. Pilar. Ah, terbaca dengan baik oleh Erik Ibrahim Junior. Junior. Armando. Pilar, Gerik, tiga angka lurus, belum berhasil. Terrell Ayers, satu kelebihan Terrell. Ball, hati-hati Jordi. Matthew Madoguti, dari UPH, Duta, tiga angka, Mane, Duta, defense maker so skill dan. Move dari Jovian. Hasil kita lihat. Pulang Ilzan easy two. Deo. Ini matchupnya dengan Mario lagi. Betul. Lagi-lagi Mitre. Lagi dan lagi kali ini poin kelima Davidson. Jauh Mario. Rebound by himself. Ya, knockout jelas. Dan akhirlah jalannya kuarter pertama di mana UPH unggul 16 poin dari Manarta 26-10. Kita akan kembali sesaat lagi. Let's back to the game, masuk ke kuarter kedua pertandingan pada malam hari ini. Terrell Maranatha tertinggal kali ini 16 poin. Offensive foul Made Duta. Ralph Mario Davidson. Wow, no hesitation from Mario. Gerik pulap juga belum berhasil. Duta. Wah, nice seal yeah, dari nice Terrell. Wow, Duta ini hampir semua bentuk bisa dibilang. Ale Jordi. Wow, Jordi Lustino. Ale from the corner pulang. Mitre sangat mudah dan time out. Diambil oleh coach Liban. Dari Pilar. Mario pada Junior. Reverse lane. Pilar tiga angka finally akhirnya. Ya ini dibutuhkan oleh anak-anak. Iya. Pilar Deo ditanjak oleh Deo. Sejauh ini ya. Rekor. Terima kasih teman-teman. Enjoy the game. Junior terlalu mudah. Too easy. Ya. Sistemnya boleh dibilang lebih, ya. Lebih oke sama ya. Kayak Deo gitu. Ya. Pilar. Ferry tiga angka from the corner. Finally. Ferry Victoro. Deo. Lagi-lagi Junior terkapar. Karel. Hati-hati coach. Pelan-pelan anak-anak UPH.
Aaron. Nice D dari Terrell. Matthew 3 angka, hampir. Dan menutup jalannya quarter kedua. UPN 37, Maranatha 26. Kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana tetap di YouTube 3 Mahasiswa. Juga anak-anak UPH ya, Coach ya? Ya. Let's back to the game. Ya, kembali dengan zone 3-2. Ralph, 3 angka. Wow. Namanya. Kalau Ralph ini spot shooter. Betul. Kalau Ralph ini seperti... Mungkin kalau kita... Oh, Deo. Ya, Duta. Nice, Duta. Nice, Duta. Good, Duta. Dan itu juga sangat bagi. Sangat bagus. Lagi. Ralph gagal. Ya, Junior. Lagi. Ada foul? Ya, foul, foul. Ya, nice foul. Nice foul, Duta. Ya. Nice, Duta. Ferry. Deo berhasil melakukan body contact. Berada di kubu Maranatha. Pilar. Deo. Victor Deo. Deo. 3 poin yang membuat kali ini Maranatha. Lapangan. Ale. Wow. Ale. 4 detik. Matthew take a shot. Ah, defense yang baik dari anak-anak Maranatha. Bahaya. Pilar. Terrell dengan mudah. Oh. Itu smartnya seorang Ferry. Betul. Dia menunggu. Bagi siapa sorry? Matthew. Junior. Nice pass. Ya. Ralph. 3 angka. Automatic. Toro. Coba otak-atik bola kali ini. Baik sekali. Di Camodeo block. Ya. Ada foul dari Jody. Jordi Lustino. Oh, nice, nice. Deo. Ferry. Ferry open. 3 angka. Ferry Toro. Another 3 from Ralph. Pulang. Wow. Sejauh ini Ralph. Itu. Wow, 3 angka. Ya, challenge yang begitu baik dari Terrell. Dari bangku cadangan kedua tim, ini akan menjadi matchup yang boleh dibilang sangat seru, Coach. Yap. Di sisa quarter keempat ini. Terrell. Wow. Wow, sangat kuat Terrell. Ya. Ketiga masuk, Coach. Ya. Karena udah istirahat aja. Betul. Ale. Wow, Ale ada foul keempat dari Aaron Nathaniel. Sayang sekali, Coach. Pas ya? Betul. Defense oke. Okay. Shooting oke. Okay. Bukan oke, okay, malah bagus. Aaron, 3 angka. Wow, nanti buat Swiss. Aaron, Nathaniel, poin kelima. Deo. Susah. Wow, he makes it. Deo. He makes it. Wow. Aaron. Sulit wah, sekali. Sulit. Ada keputusan lebih baik. Masih ada Junior. Ya. Time out. Coach. Livan. Tapi itu ya salah satu apa ya. Bisa dibilang contoh yang baik ya. Maksudnya pemain-pemain. Wow. Matthew Manu Putih. Karel. Nice. Pass. Ferry. Ah, practice shot tadi sebenarnya. Karel. Wow. Nice. Wow. Man of play of the game karena Junior double double dan secara indeks 30, Coach, dengan Perbanas di esok hari, Coach. Betul, di jam yang sama pukul 8.30. Nice Jovian Gary. Ini mungkin play of the game Eric Ejun. Wow. Pada
coach. Betul. Untuk masuk ke Final Four di region, dan mereka juga akan bermain ya di Grand Final nanti. Di Grand Final ini keempat tim yang atau kedelapan tim, 4 putri dan 4 putra akan bermain di Liga Mahasiswa Nasional di bulan depan. Dan demikianlah akhir dari babak semifinal pada malam hari ini. Demikianlah UPH yang akan berjumpa berpanas di partai puncak region pertama dari Liga Mahasiswa Mandiri Basketball 2023. Dan Maranatha akan berjumpa Budi Luhur di partai terakhir atau perebutan tempat ketiga besok hari. Kita saat lagi akan berjumpa dengan junior dan juga statistik pada pertandingan kali ini.